Ya, selamat pagi Tribuners. Kembali lagi bersama saya di Ramadan Pratama. Untuk saat ini saya berada di Stadion Arcamanik, Kota Bandung ya. Jadi bisa dilihat untuk saat ini para penggawa Persib ya sedang menggelar sesi latihan pekan keduanya ya. Jadi untuk saat ini bisa dilihat ini para penggawa Persib ini sedang mengasah chemistry juga ya dan insting untuk menjaga atau mempertahankan bola, khususnya yang menggunakan rompi. Yang tidak menggunakan rompi ini menjaga atau merebut bola ya. Dan untuk saat ini juga untuk latihan pada hari Kamis ya. Ini hari Kamis kan? Ya, pada hari Kamis 11 Juli 2024 ini ada sudah bergabungnya David da Silva dan Ciro Alves ya. Ini bisa dilihat ini ini Ciro Alves sudah bergabung kembali latihan setelah seminggu ini tidak bersama Persib ya, atau masih liburan di Brazil. Dan ini David da Silva nih yang sedang jalan ke sana. Ini David da Silva sudah mulai bergabung. Jadi alasan keduanya ini telat bergabung latihan karena tiket penerbangan dari Brazil ke Indonesia ini sulit didapatkan katanya, karena memang masih musim liburan juga, jadi sulit katanya. Jadi baru-baru dapat itu kemarin, baru dari Jakarta, dan sekarang sudah mulai kembali bergabung ya David dan Ciro ini. Dan pemain asing lainnya seperti Matteo Fojijan, mana Fojijan? Nah ini Matteo. Matteo sudah mulai bergabung bersama Persib, juga Nick Piper, terus siapa lagi tuh? Kevin juga udah. Apa? David Ciro. Nah. Jadi berdasarkan informasi juga ini katanya akan ada Piala Presiden ya tanggal 19 Juli 2024. Jadi nanti akan main di Stadion si Jalak Harupat ya di Kabupaten Bandung. Jadi harap nabung ya untuk para bobotoh yang ingin menyaksikan Piala Presiden nanti. Tapi ini nggak tahu apakah akan disiarkan bisa ditonton secara langsung oleh bobotoh atau tidak. Karena pemberitahuannya masih kick off-nya tanggal 19 doang ya. Sisanya masih belum tahu detailnya pastinya. Ya, paling itulah live singkat. Nanti kita akan live lagi dengan judul berbeda. Saya di Ramadan Pratama melaporkan di stadion. Siapa nih?